harudang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan harudang. Hai, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini saya berada di sebuah pantai yang cantik, menarik di belakang saya ini. Tengok tu, air dia jernih sekali, air laut dia. Okey, hari ini saya nak masak daging kambing, masak Coca-Cola dan juga berempah. Ya, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara saya memasaknya. Okey. Ini ialah bahan yang saya sudah blender tadi. Sangat comel ya, kita punya blender. Bahan-bahan yang ada di dalam ni ialah cili, bawang merah, bawang putih, halia dan juga lada hitam. Ini daging lembu, lembu pula, daging kambing yang saya sudah prep dengan rempah yang saya beli tadi, rempah palo ya. Okey, tidak lupa kita menggunakan Coca-Cola lah. Di sini ada Coca-Cola, ada wine, kicap pekat, kicap apa ni, kicap masin, kicap cair, kicap manis, garam dan perasa lah. Itu macam biasa lah. Okey, sekarang ni kita akan mula memasak kita punya daging kambing. Ini daging kambing tadi saya sudah prep ya, selama lebih kurang setengah jam. Sebab kambing ni dia agak berbau sikit. Kita kena betul-betul memerapnya ya. Okey, kita panaskan kuali. Saya tidak menggunakan minyak, saya menggunakan ini pelantar. Macam gini saya gunakan lah, seketul besar gini. Masukkan terus, oleh kerana tidak bawa sudu, saya guna tangan dia. Kita juga masukkan terus kita punya bahan-bahan ni tadi, bahan tumisnya. Buang sikit ada pasir dekat dia punya bawah ni. Okay, masukkan terus. Kita lupa bawa sudu tadi guys, so kita menggunakan tangan ataupun jari. Sekarang betul-betul panas ya di Johor Bahru sini. Kita goreng dulu bahan tumisnya sampai bau dia naik. Bahan tumis sudah naik bau. Kita masukkan daging kambing ini tadi. Kambing meh. Meh. Masukkan terus. Meh. Meh. Masukkan terus mati gitu. Kita kacau, kita kacau. Lepas tu kita akan tutup, biarkan dia separuh masak dulu. Selalu, 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 panas dan harudang. Alamak, pesnya. Aduh, aduh, panas. Okey, kita gaulkan sedikit. Ini daging kambing tadi. Macam gini dia sudah separuh masak. Cantik betul dia punya warna. Dan kita masukkan terus ini Coca-Cola ni. Paling bagus kita goncang dulu gini, goncang. Opa! Opa! Opa Gangnam Style. Masukkan semua sekali. Habis tangan saya. Ini bagi saya minum nantilah separuh ni. Bukan separuh, sikit je ni tinggal. And then kita akan ambil ini, apa ini ya? Ini kita ada wine. Ini wine-nya. Tak kira apa jenis wine, kita boleh pakai. Kita ambil dua tutup lah, cukup. Satu tutup, dua tutup. Ini untuk kita hilangkan sedikit dia punya bau tu. Dan ini apa ni, kecap pekat. Kecap pekat tu jangan terlalu banyak lah, untuk kita mencantikkan dia punya warna, nanti memekatkan lagi lah.
kan, kicap manis. Yang lain-lain tuh nanti apabila kita punya kuah ini sudah kering baru kita masukkan ya. Ini kicap manis. Dia harus ada manis, ada rasa nanti black pepper, haruman Coca-Cola tu dan juga hilang dia punya bau. Itu baru sedap kita punya kambing nanti. Begitu kalau kita nak masak kambing. Kita tutup, biarkan dia masak. Kita tengok kambing kita dulu. Tu dia, air dia masih banyak lagi ya. Kita nak tunggu dia betul-betul pekat, nanti baru dia mantap, top marakotop. Saya akan masukkan ini saus tiram. Ini agak-agak dalam 3 sudu besar lah ya. Perasa. Hati-hati, ketiak nanti saya jatuh bawah. Bukan ketiak, bulu ketiak saya nanti. Okey, garam. Yau yau yau, kau tunggu aku dekat kopi sampai aku datang, aku cium. Okey, kita gaul-gaulkannya dulu. Tengok bini saya sudah landing-landing dekat sana. Aduh, hai. Ayo, ini badak air, guys. Ini bukan badak air, ini badak sumbu. Tengok kaki dia macam kaki duyung aja, suka dia kat tepi pantai ni. Dah bersih. Kaki kuku labi-labi, guys. Tadi saya dah bersihkan kawasan ni, blok ni. Saya yang bersihkan tadi. Sangat kotor tadi semasa saya datang. Aduh, kecewa saya. Sedih tengok. Okay, harap-harap lepas ni yang datang berkunjung ke sini, kalau dah habis tu gunakan tempat ni, bila sebelum balik tu kemas sikit housekeeping, ambil plastik, simpan dalam sampah tu, bawa balik rumah, buang dekat rumah kita sana. Bukan dekat rumah kita sana, dekat tong sampah rumah kita. Kita tutup lagi ni, kita tunggu masak kita punya daging kambing. Ya, kita tengok kita punya kambing tak nak mandi tu sudah masak ya. Ini dia, tengok ni cantiknya, pekat melekat dia punya kuah. Tengok tu. Nampak tu dia punya isi, tengok. Rapat-rapat sikit Justin, tengok. Cantik menarik tertarik kau memang the bomb. Cantik menarik tertarik kau memang the bomb. Mana pinggan? Pinggan mana? Ya. Aku nak try, aku nak test ni. Nah. Kau nak apa bahagian isi dia? Bahagian lemak. Mak lemak, say, lemak, mak lemak, lemak. Kau tu kurus lagi, tambah sikit lemak. Malas. Aku nak yang cabai-cabai. Kau makan sikit lebih sikit ya. Cabai-cabai tu. Apa maksud cabai-cabai tu, guys? Orang cakap gemuk-gemuk. Macam tu lah, saya suka gemuk-gemuk. Bini saya, saya suruh dia makan banyak-banyak. Biar malam-malam peluk sedap sikitnya. Nah, ambil aku punya pinggan. Terima kasih. Makan, makan sorang-sorang dekat sana. Justin, kau telan Elio dulu. Lepas kita makan baru kau makan ya. Yeah. Tengok ni, tengok dia punya tulang tu sudah merusut-merusut. Kita makan dengan roti. Kita sudah jadi orang Arab ini, guys. Wah, sikit dekat sini. Mana kita punya roti? Nah, ini kita punya roti. Kita bagi bini rasa dulu, biar ada rasa. Sini sikit Justin tengok. Mak kau rasa, test dulu. Wah, sedap kan? Makan isi dia. Ini masih panas lah ni. Masih panas lah. Punyah lah sikit. Cantik tak? Di situ kita lihat
bini saya sudah dah tahulah itu sedap. Okey, saya pula. Saya yang masak, saya nak rasa. Mana ini cecah dengan kuah dulu. Jamel. Hoi. Ini daging dia ni. Ambil dengan roti. Pecah sikit. Amat. Nak cuba kaban. Betul betul. Oi. Oi. Sabarlah. Tak tahu saya nak bayangkan. Justin lah. Mana? Sedap tak Justin? Asal kambing chopnya. Lamb chop. Dia cakap macam lamb chop. Tak tahulah lamb chop ke lamb chip ke. Lamb chop dekat Amigo. Betul-betul sedap guys. Korang boleh ikut resipi saya ni. Dia punya apa tu bau kambing apa semua langsung tidak merasakan. Kita buka kita punya spek dulu. Biar handsome nampak. Ini macam baru okey. Kita makan dekat tepi pantai dengan kambing ni. Itu bukan kambing, itu monyet tu. Itu monyet itu kambing. Sama lagi tu. Kau ingat panas kan? Betul-betul sedap guys. Saya cakap sedap, memang sedap. Kalau saya masak apa pun memang sedap. Memang tidak tipu lah ni, betul-betul sedap. Dia cakap tak tipu. Tengok ni lemak ni, lemak dengan daging kambing. Tapi harga kambing jangan tanyalah, memang mahal. Macam yang saya beli ni tadi, dia sekilo lebih sikit, RM56. Mahal. Sangat terbaik, mantap kan. Aku makan lemak. Kalau kita makan-makan tepi pantai gini, apa memang sangat sesuai. Itu je lah, saya nak bagi Justin rasa pula lepas ni. Okay guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Wah, jamai man. Kita ambil kuah dia sikit. Mana roti? Ini memang kesukaan Justin ni, kalau chop-chop ni, lem chop apa semua ni. Chop-chop-chip lah. Saya tak makan lemak dia, saya makan dia punya isi je. Kau tak payah makan lemak. Lemak kau dah banyak lah. Lemak dugong. Susah. Nah, pakai tepi koboi ni. Dia sikit kenapa ya? Bagi dia cuma mata satu. Ya, masuk. Cakap. Apa makan koboi nak? Ya, makan koboi. Dia rasa dulu. Okay guys, kita rasa guys. Lagi ini dia punya itu isi. Itu topinya terbalik lah topi dia. Apa je lah. Ini koboi. Ya dulu apa itu? Nenek tua ya Justin. Apa rasa dia Justin? Sedap. Sedap eh? Yang mana? Yang main dari bar restoran. Sedap. Lepas dia semua suka. Okay guys, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Ni last guys, ni last. Tengok ni.
Aku tengok dah macam anjing aku tengok. Anjing gonggong. Anjing gonggong tu. Bye bye.